Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru-seru gitu kan ya. Oke, okay, selalu hadapi masalah itu dengan senyuman. Jadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Itu kan aja. Oke, okay, kawan-kawan, kalau nanti kawan-kawan bertemu dengan soal seperti ini nih, maka nanti tugas kawan-kawan cara cepatnya lihat, pertama cek dulu ke option, apakah dia dalam bentuk desimal, apakah dia dalam bentuk pecahan atau pecahan campuran. Nah, maka nanti soal ini dibawa ke bentuk yang diinginkan oleh soal gitu. Seperti contoh kasus ini nih, nomor 1 ini nih, ternyata di optionnya dia dibawa ke desimal. Oh, berarti otomatis dong nomor 1 ini kita rubah jadi ke nilai maksimal pecahannya. Jadi kalau ada pecahan biasa, rubah ke maksimal, ke desimal gitu ya. Kalau pecahan campuran, rubah ke desimal gitu. Karena dalam bentuk jawabannya dalam bentuk desimal gitu kan kawannya. Nah, ternyata untuk kasus soal ini nih, supaya mudah kawan-kawan, jangan langsung dirubah arti seperti gini. Misalkan ya, kalau camalnya kan camal gitu ya, cara manual atau cabi, cara bingung gitu ya. 2,5 ditambah 3/4 dibagi dulu. Misalkan 3 dibagi 4, nah 3 dibagi 4, nah 3 bagi 4 dapat 0,30, 30 bagi 4 dapat 7, 38, 0,75 misalkan. Terus dibagi 1/16, 1 dibagi 16. Nah, kalau kayak gini, nanti kawan-kawan kerjain kayak gini, maka ini sangat dikhawatirkan nanti susah kawan-kawan. Maka cara cepatnya nih kawan-kawan, pertama ingat operasi penjumlahan yang pertama dulu dikerjakan. Depasnya kan kata makil, kupangkar kabataku ya, kupangkar kabataku, kabataku kurung pangkat kali kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang. Nah, di sini ada kurung nggak? Nggak ada. Pangkat nggak ada, akar nggak ada, kali bagi. Nah, kali bagi kan posisinya sama kuat tuh. Silakan kawan-kawan ceceng lagi video makil sebelumnya ya. Kaba itu kan ditulis bersamaan, k-nya kali, b-nya bagi gitu. Jadi siapa yang paling kuat? Nah, dia adalah yang pertama dulu ditulis nih. Di sini kan kebetulan bagi dulu. Maka yang pertama ditulis adalah bagi dulu yang kita kerjakan. Jadi 2,5 tambahin 3/4 bagi. Bagi bisa jadi kali dengan syarat pembilang jadi penyebut. Nih, tidak jadi si bagi ini bisa jadi kali. Penyebut jadi pembilang. Jadi 1/16 ditukar posisinya jadi 16/1 gitu. Lalu kalikan dengan 1/3 lalu kurangi 1/2. Nah, karena kali itu posisinya lebih kuat daripada penjumlahan, maka ini boleh dikalikan dulu. Cara mengalikan ini boleh atas kali atas. Jadi gini kawan-kawan, 3/4 kali 16/1. Maka cara mengalikannya atas kali atas, di manualnya ya, camanya cara manualnya atau cabenya cara bingungnya gitu ya. 3 kali 16 adalah 48. Dibagi 4 kali 1 4. 48 dibagi 4. Iya betul. 12 gitu ya. Boleh cara begitu, boleh. Atau kawan-kawan kalau kali tinggal bagi aja kawan-kawan, nah dicoret-coret aja. Ini 4 ini 16 kan kelipatan ya. Jadi kita coret aja. Cut cerot. 16 bagi 4, 4 kan? Oke, simpan di atas. Ini 3 karena kali semua. Boleh coret kawan-kawan. Jadi cut cerot gitu. Jadi ternyata tinggal 2,5 ditambah 1 kali 4 4 kali 1 4. 4 ini kan di 1 semua. 4/1 dikurangi setengah gitu kan ya. Nah, karena jawabannya dalam bentuk option, berarti ya udah enak ini. 2,5 tetap karena dia sudah desimal ditambah 4 bagi 1 kan 4, kurangi 1 dibagi 2 berapa? Rubah sama kita jadi desimal. 1 dibagi 2. Iya, enggak bisa kan dapat 0. Nah, tambahin 0 sini 10 bagi 2 5. Oh, jadi 0,5 kawan-kawan. Nah, cara menjumlahkan ini kan mudah tuh, 2,5 dikurangi 0,5 berapa? Iya betul 2, tambahin dengan 4 berapa? Iya betul 6. Boleh kayak gitu ya. Atau boleh juga kalau kanan ini masih kecil, boleh 2,5 ditambah 4. Boleh kayak gitu juga. Jadi 2,5 tambah 4 6,5 lalu kurangi 0,5. Cara mengurangnya ingat 6,5 kurangi 0,5. Jadi kawan-kawan letakkan komanya di tempat yang sejajar gitu kan ya, diletakkan. Nah, diletakkan di sini tuh kan, letakkan koma, koma lagi pasangannya, kurangi kan 5 kurangi 5 0 gitu kan ya. 6 kurangi 0 6. Jadi 6,0 alias 6. Ada enggak option? Ada. Ternyata jawaban yang benar itu yang B. Begitu kan kawan? Anset. Inap-inap. Jadi sudah mantap. Kalau mantap next soal. Nah, number 2.
Soalnya kayak gini nih, kayak gini ya. Pertama ya udah kita hadapi dulu ya, sampai menjadi semoibus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Nah, kawan-kawan di sini walaupun ada operasi jumlah, tapi karena dia di dalam kurung, ingat posisinya. Kupangkar kabataku, kurung dulu. Nah, jadi yang pertama kerja-kerjakan adalah kurung dulu. Walaupun dia operasi penjumlahan, tapi karena dia di dalam kurung, maka ini dia yang pertama kita kerjakan gitu kan ya. Jadi 2,5 ditambahin dengan 3/4 cek dulu di option. Apakah soalnya dalam bentuk pecahan apa desimal? Ternyata di option soalnya dalam bentuk desimal, berarti yang atas ini kita rubah ke dalam desimal. Jadi 2,5 ditambah 3/4 itu berarti kan 3/4 gitu kan. Kalau kawan-kawan belum tahu berarti ya bagi aja manual gitu ya. 0, 30 bagi 4 dapat 7 kali 4 28, sisa 2 baul kasih 0, 20 bagi 4 5. Oh ternyata 0,75. Berarti kalau kawan sudah tahu ya bisa langsung aja gitu kawan ya. Tambahin 0,75. Cara menjumlahkannya ingat, si koma diletakkan sejajar. Nih dia sejajar, letakkan di sini, letakkan gitu. Letakkan ya. Tambahin ini 5, ini 12 ya, 5 tambah 7 12 tambah ke sini 1 3,25. Oh jadi ternyata yang ini jadi 3,25 ditambah ada bagi nih, ada bagi awas. Bagi berarti kita kerjakan, tambahin 1/16, bagi bisa jadi kali dengan cara pemilangnya penyebut, penyebut ya pemilang kan 4/3. Karena dia kali nih, kita coret aja kawan-kawan, coret kan kelipatannya. Cut, coretin ya. Jadi 16 bagi 4 4. Oh, jadi tinggal yang ini. Ini belum kita turunin ya. 3,25 ditambah 1 kali 1 1. Oke. 4 kali 3 12. Oke. Nah, jangan dulu kita rubah ke desimal yang ini. Cek dulu yang ini. Oh, ternyata ini pecahan campuran. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. Caranya gimana? 1 kali kan 12. 12 tambah 1. Iya betul 13. Jadi kurangi 13/12. Berarti ini sama aja dengan 3,25 ditambahin 1 kurangi 13. Iya betul. -12. Karena bawah sudah sama, jadi kawan-kawan bisa operasikan. Beda kalau misalkan 1/3 dikurangi 2/5. Nah, ini beda menyebutnya. Enggak bisa langsung. Tapi kalau sudah sama ke misalkan ya. Ke 1/5 kurangi 3/5. Nah, ini 1/5 kurangi 3/5 berarti ini ya kan sudah sama tuh, 1 kurangi 3 aja. Oh iya -2. Berarti yang ini juga sama -12/12. 12/12 kan bisa cut cerat gitu ya. -1 jadi 3,25 plus dengan min berapa jadi min, berarti kan 1. Jadi berapa? Iya betul 2,25. Ada enggak disen? Ada, ternyata jawaban yang betul itu yang A. Begitu kan kan Ansen. Ini minat di sini mantap, kalau mantap next soal number 3. Oke, okay, next soal number 3. Oke kan soal number 3 ini maki ya, sorry ini enggak ketik nih, ini salah ngetik lagi nih maki ya. Salah siapa? Salah maki berarti salah ngetik nih maki ya. Ini harusnya 3/8 ganti biar enak ya. 3/8. Kemudian ini udah 1/6 aja deh. Gak apa-apa, oke. Nah, kawan-kawan, bagaimana kalau kita mengerjakan yang ini? Ya udah, pertama kita hadapi dulu yang menjadi semoibus solution. Biar apa? Iya, betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Nah, karena ini penjumlahan, kemudian dia dalam bentuk desimal, ya udah. Ya ini kita jumlahkan dulu. Berarti 2,5 tambahin dengan 3/4 kan 0,75. Berarti yang ini nanti jadi kayak tadi itu 3,25. Nah, tinggal kita fokus ke sini. Tambah ini. Kan ini ada bagi dulu ya. Bagi dulu berarti 1/16 dikali yang harusnya dibagi 3/8 jadi dikali 8/3. 1 kali ini 16 ini 8. Boleh ke atas kali atas, bawah kali bawah, boleh gitu ya. Karena ini sama kelipatan 8 nih, coret aja bagi 8. 16 bagi 8. Iya betul 2. Berarti ini sama aja dengan 1 per berapa nih? 1/6. Nah, 1/6 begitu. Lah, ini jadi yang ini 1/6. Nah, 1/6. Lalu yang ini makai ganti juga ya, bukan 1/6 tapi 5/6 biar enak lah. Nah, biar gak capek lagi kita ngitungnya gitu ya. Karena nanti soalnya seperti ini gitu, gak mungkin kalau kayak 5/3 nanti dirubah ke desimal itu gak mungkin soalnya muncul kayak gitu. Karena itu menyusahkan sekali itu ya. Jadi menyulitkan sekali gitu. Kalau ini. Jadi kemungkinan nanti soal yang muncul di SKD untuk TIU-nya soalnya kayak gini. Jadi 5/6 tambah 1/6 gitu kan lebih mudah. Atau sekarang 4/3, 4/6 itu kan perkecil jadi 2/3.
kalau 5/3 itu nanti ditambah berapa hasilnya kayak gini nanti ya. Susah itu nanti pembagiannya gitu. Jadi kemungkinan ditambah di 5/6. Saya tambahin 5/6. 1 + 5 = 6. Ini kan sudah jawab sama. Nanti 6/6, 6/6 berapa? Iya betul 1. Berarti 3,5 tambah 1. Berapa jawabannya? Iya betul 4,25. Ada enggak option? Enggak ada karena belum pakai tulis ya. Berarti ini jawabannya harusnya ini 4,5 ini ya. Sorry ganti MAF aja lah. Ini ganti aja lah. Ganti nih. Jadi 4,25 gitu kawan-kawan ya. Berarti kalau begitu yang E, jawabannya yang betul yang E, yaitu 4,25. Nah, soalnya berarti tadi yang betul itu 2,5. Nanti kawan-kawan ganti ya. Lalu 3/4, lalu ditambah 1/16, lalu dibagi 3/8, lalu ditambahin 5/6. Nah, ini soalnya yang betulnya ya. Nah, coba aja nanti kotet lagi. Jadi yang pertama dikerjakan adalah ini dulu, boleh. Lalu ini ke sini. Nah, dengan 1/16, sorry yang ini kan 1/16, kalau mau coret lagi boleh, dikali 8/3, coret cucret gitu kan ya. Ini sisa 2, jadi 1/6. 1/6 ditambah 5/6 itu kan jadi 6/6 alias per 1, yang 6/6 kan 1. Oh, ternyata ini kesini itu jawabannya 1. Sementara ini kesini jawabannya adalah 3,25. 3,25 ditambah 1, iya udah 4,5, berarti jawaban yang betul itu yang begitu kan, Ansen. Inap-inap, ini mantap, kalau mantap, next soal number 4.